Untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan semasa letusan gunung berapi yang telah pun berlaku di Indonesia. Baiklah, seperti yang sedia maklum, telah berlakunya letusan gunung berapi Ruang di sekitar Sulawesi Indonesia pada hari yang sebelumnya, dan pihak kerajaan Indonesia juga sebenarnya telah pun mempertingkatkan amaran letusan gunung berapi tersebut kepada tahap 4, iaitu tahap waspada, di mana gunung berapi Ruang tersebut dijangka akan kekal aktif dan boleh meletus juga daripada masa ke semasa. Namun begitu, kita memantau dan kita mendapati kualiti udara permukaan di sekitar Sabah dan juga Sarawak yang berada berdekatan dengan letusan gunung tersebut didapati tidak terjejas berikutan corak pergerakan angin yang didapati tidak menuju ke arah rantau negara kita. Namun begitu, Met Malaysia akan tetap memantau keadaan letusan gunung berapi tersebut dan pihak kami akan mengemaskini amaran dan juga maklumat terkini di laman Sesawang dan juga di laman sosial rasmi kami. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa pula. Imej Lima Radar menunjukkan seperti yang telah disebutkan pada pagi tadi, ribut petir berlaku pada petang ini di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan tempat ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk negeri-negeri di pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu, di sekitar selatan Pahang dan juga di daerah-daerah sekitar timur Johor dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Oleh itu, orang ramai sekali lagi diingatkan supaya berwaspada dengan cuaca ribut petir pada sebelah petang yang berlaku pada fasa peralihan monsun ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Seperti juga di sekitar Semenanjung untuk negeri Sabah juga pada petang ini berlakunya ribut petir di kebanyakan bahagian di negeri berkenaan. Manakala untuk negeri Sarawak, ribut petir pada petang ini berlaku di bahagian-bahagian sebelah utara seperti di Limbang, Kapit dan juga Miri. Ribut petir yang berlaku untuk kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga di sekitar bahagian Limbang, Sarawak juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.